Biasalah. Jadi ini ngeleng, ini ngeleng. Bruh. Kalau ketemu kita jangan dilawan. Huh? Hello guys, welcome back to my channel. I am Prof lagi dan lagi. Di video kali ini guys, gue mau kasih kalian sensitivitas auto headshot yang pastinya 100% akurat sekali. Kalian mau main pepeng, mau main tekan, mau main barbar, mau main ngendok, ini benar-benar the best of the sensitivitas, teman-teman. Anjay. Jadi tanpa banyak cincang, tanpa banyak basa-basi, kita langsung aja ke gameplaynya karena nggak boleh banyak bacot. Oke, kita langsung aja pilih senjatanya. SG lah, SG number one bro. SG ini benar-benar the best of the SG lah ya, the best of the SG teman-teman. Gak ada SG, gak barbar cu. Musuh terlihat. Enemy spotted. Boleh-boleh juga ini damage-nya masih sempat kena ini. Ah, kena lagi, mati aku ini. Ah. Hey. Eits, tidak kena. Aku di sini. Pintar, pintar, musuhnya pintar. Di match kedua ini dan seterusnya ini akan aku seriuskan, dan kalau misalkan aku kalah berarti cupu. Dua hit nggak mati kena kepala. Kepalanya dicor kah? 3 kali, 4 kali baru mati. 4 kali hit kepalanya baru mati, itu kepalanya dicor pakai beton itu ya. Bisa-bisanya 4 kali kena hit kepala baru mati. Ini apa ini? Apa karena SG-nya kayu ya? Ah, boleh-boleh juga ini buat pepen. Cari posisi dulu, jangan main serobot. Memang musuhnya nggak terlalu jago. Nah, dari tadi kocek-kocek. Pecah. Kerja bagus. Nggak ada obat sensitivitas ini. Ini benar-benar mode serius, mode on fire ini. Ya kan, percuma namanya improv kalau misalkan aimnya putih, aimnya kuning. Nah, jadi aimku ini sekarang aku pingin aimku ini benar-benar mengerikan lah. Kan ku ajarkan dia bagaimana caranya untuk menggocek juga di sini. Tunggu dia maju. Kalau ketemu kita jangan dilawan, kabur aja. Oh, dia nggak maju. Kalau dia nggak maju, kita majuin. Pelangap-pelongo di atas. Copol lagi. Ini aku mainnya nggak pakai headset ya, jadi berdasarkan insting saja. Aku mainnya tidak pakai headset. Jadi ya susah ya untuk menebak posisi musuhnya. Padahal kalau pakai headset itu gampang sekali ya. Kita pakai UMP. Jadi sensitivitas ini itu untuk SMG, AR, semuanya support guys. Kalian jangan ragu-ragu pakai sensitivitas ini. Kita cari dia dulu ya. Ah, maju dia. Berani sekali dia. Oh, langit ku tembak. Sabar. Kalau SMG harus jaraknya tuh nggak boleh terlalu dekat, nanti aimnya nggak kena kepala. Nah itu kan. Nah itu baru. Kalau pakai SMG itu harus jaraknya itu minimal dijaga biar bisa hangshot teman-teman. Udah berapa kali aku headshot? Udah 3 kali ya, kepalanya pecah ya. Dan sensitivitas ini berarti benar-benar ampuh teman-teman. Sudah aku bilang ampuh 100% lah itu. Sedikit lagi mati dia. Mati. Oh, nggak mati, nggak kena tadi ya. Mana dia? Ah, mati juga.
Dan ya segampang ini ya, segampang ini teman-teman, karena memang sensitivitasnya benar-benar ter-overpower. Oke, mungkin kalian sudah lihat sendiri teman-teman ya betapa hebatnya sensitivitas ini ya. Dari 4 kill itu kepalanya cepat semua, kalian bisa lihat sendiri kan. Jadi benar-benar sensitivitas ini adalah the power of the sensitivitas yang pastinya ini bagus buat kalian. Coba. Dan ini lihat sekalinya itu 83, redox rate-nya 47, 2 kali scope 76, 4 kali scope 30. Jadi kalian tinggal atur seperti ini. Ini benar-benar sensitivitas yang saya buat berdasarkan insting saya dan benar-benar auto headshot. Kalian coba saja. Dan kalau kalian mau tanya tombol tembaknya, ini 59 ukuran tombol tembaknya. Terus kalau kalian mau tanya DP-nya berapa, DP-nya itu 380 ya, dan mungkin sekian. Kalau kalian punya saran atau pertanyaan, jangan lupa ditanya di kolom komentar. Dan mohon maaf ya kalau suara saya kurang jelas, karena lagi pilek teman-teman, batuk.